pertama masuk sekolah, anak-anak belum ada kegiatan. Enaknya ngapain ya? Saya nggak bisa ngeliat anak-anak itu diem aja nggak ada kegiatan. Mereka pokoknya harus gerak, tubuh mereka harus panas di hari pertama sekolah. Tapi ngapain ya? Kok saya nggak ada ide ya? Udah deh, liat TikTok aja deh dulu. Geger suami selingkuh dengan ibu mertua. Aduh, langsung kabur. Baru buka TikTok udah dikasih berita suami bercinta dengan ibu mertuanya. Astaga, Mas, ya ampun Mas, ini aja Mas, kok sama ibu mertuanya sih? Di sini loh ada janda satu anak yang bohai dan ulet banget. Namanya Bu Mar, Mas. Tuh, kok sama ibu mertuanya sih? Gak ada kerjaan banget, ya ampun. Lanjut scrolling aja deh. Jika saya tidak bisa jadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya saya bisa jadi mantan yang dibanggakan. Fajar sad boy nangis terus gara-gara diputusin sama pacarnya. Adek, cinta memang tidak seindah itu, adek. Ya ampun, saya aja dulu punya mantan, diselingkuhin sama mantan saya gak pernah nangis kok. Aduh, kok tiba-tiba saya nangis ya? Astaga, ini siapa sih yang naruh bawang di sini? Pantesan saya nangis. Ya ampun, ada-ada aja sih orang-orang di sekolah ini. Aduh, kok saya nggak nemu ide untuk lomba sekarang? Aduh, ayo Bu Nur, semangat Bu Nur. Kamu pasti bisa menemukan ide untuk membangkitkan panas di tubuh murid-murid di sini, Bu Nur. Ayo semangat Bu Nur. Lo kumpulkan teman tuh, Undi. Oh. Aduh, ini apaan nih? Lato-lato, mainan viral. Aha! Saya buat lomba ini aja di sekolah SD Negeri Swasta. Lomba lato-lato. Jadi yang bisa main lato-lato paling lama dia bakal menang dan dapat hadiah yang mahal. Pintar sekali kamu Bu Nur. Ini harus disampaikan ke murid-murid sekarang. Pasti mereka pada seneng banget kalau lomba lato-lato. Cerahku matahari bersinar. Bestai. Akhirnya kita ketemu lagi Bestai. Gimana liburan kamu? Ya kan kamu tahu sendiri Bestai, liburanku itu kayak gimana. Kamu kan ikut bareng aku ke rumah kakek aku. Ngebosenin banget lah dengerin cerita masa lalunya kakek aku waktu zaman penjajahan. Ih, aku ingat banget. Waktu itu kakekmu cerita. Kakek ingat sekali. Dulu kakek pernah tertembak oleh Belanda di bahunya kakek. Aku gak mau lagi deh ke rumah kakek kamu, Sar. Merinding kalau diingat-ingat. Emang kakekku kuntilanak apa sampai merinding-merinding kayak gitu? Tapi kakek kamu lebih mirip Wewe Gombel sih, Sar, daripada kuntilanak. Iya, aku lempar pakai sepatu ya kamu. Maaf Bestai. Santai dong, santai. Aku lagi sebel banget tau Bestai. Masa ya nenek aku waktu itu bilang kayak gini tau. Sari, kamu itu jangan main HP aja dong kerjaannya. Sana belajar, biar pintar kayak cucu tetangga. Terus kamu bilang apa, Sar, sama nenek kamu? Ya udah, terus aku bilang kayak gini nih juga. Nenek juga lihat nenek tetangga dong. Mereka aja udah pada mati. Nenek kapan? Terus nenek kamu jawab apa, Sar? Digampar aku pakai gas LPG 3 kilo. Malah ketawa. Enggak pernah digampar pakai gas LPG 3 kilo kan kamu? Enggak pernah. Pakai gas LPG 12 kilo baru pernah. Kalian pagi-pagi udah ketawa ngakak kayak gitu, pakai narkoba ya kalian. Pakai Hansaplast tuh baru ada nih. Kepala aku habis digampar pakai gas LPG 3 kilo sama nenek aku. Pantesan ketawa-ketawa nggak jelas kayak gitu. Lah, emang ada hubungannya? Ada lah, otakmu tuh rusak gara-gara digampar pakai gas LPG 3 kilo.
Aku gampang pakai kulkas 4 pintu ya kamu. Jangan dong, jangan rusak kebahagiaanku di hari ini. Tumben kamu bahagia, Ton. Biasanya awal masuk sekolah udah lama sama lembek aja kayak mie yang direbus kelamaan. Soalnya aku punya ini. Kamu punya mainan lato-lato, Ton? Dapat di mana, Ton? Nyolong di tetangga sebelah. Coba dong, coba mainin, Ton. Iya, Ton. Aku mau lihat kamu sepro mana mainnya. Hah, ngeremehin aku ya. Nih, lihat nih. Mantap tuh. Wah, jago banget kamu, Ton. Gila. Kayaknya kamu udah bisa gabung EVOS atau RRQ, Ton. Yeay, yang gabung ke situ mah yang jago main di HP, bukan jago main lato kayak gini. Astaga, Sar, kamu ini gimana sih? Masa disuruh masuk EVOS, harusnya Tono ikut Master Chef. Soalnya kan dia jago main lato. Yeay, ginjalmu tuh yang tak rebus. Astaga, nih dua cewek bukannya makin pinter, malah makin sengklek kalau masuk sekolah. Aduh, efek kena gampar gas LPG 3 kilo tuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi. 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 Akhirnya Ibu ketemu kalian lagi. Gimana liburannya anak-anak? Kalau saya sih ngebosenin banget ya Bu, soalnya nanti aja ceritanya Sari. Lah, tadi ditanya liburannya gimana malah disuruh cerita nanti. Aneh banget nih guru. Kalian kayaknya udah semangat banget ya untuk sekolah lagi. Kelihatan dari muka kalian yang sangat gembira dan bersemangat. Biar kalian lebih semangat lagi, hari ini Ibu akan mengadakan lomba dari sesuatu yang sangat viral sekarang ini. Kalian tahu apa? Fajar Sad Boy, Bu. Bukan. Suami selingkuh sama ibu mertuanya, Bu. Bukan. Video cewek lagi dimandiin di Twitter, Bu. Itu kan yang lagi viral, video anak anjing dimandiin di Twitter itu. Kayaknya kamu lupa bilang anak anjing deh, Budi. Jadi kedengarannya agak sedikit jorok ya. Ya udah, kalau begitu Ibu akan beritahu kalian, hari ini kita akan lomba lato-lato. Lato-lato. Seru. Kayaknya bakal heboh banget deh lomba lato-lato. Jadi nanti pemenang dari lomba lato-lato bakal dapat hadiah yang sangat mahal sekali. Jadi siapa yang mau ikut? Saya Bu. Saya juga Bu. Sari juga. Budi, kamu gak ikut? Enggak Bu, saya mau belajar aja. Sarana kutu buku. Gak apa-apa deh kutu buku, daripada kutu rambut kan. Bisa heboh satu sekolah gara-gara ketularan kutu rambut. Bu, saya mau ikut, tapi saya nggak punya lato-lato, Bu. Saya juga nggak punya, Bu. Tenang aja, Ibu udah siapin kok lato-lato untuk kalian semua. Hah? Emang Bu Nur dapat lato-latonya dari mana? Lato-lato, lato-lato. Lato-lato yang viral, mainan viral. Pak. Lato-latonya berapaan? 10.000 dapat biji yang kiri, Bu. Kalau mau sekalian sama biji yang kanan 15.000 aja, Bu. Mahal amat, Pak. Nggak bisa kurang. Udah murah ini, Bu. Kalau di tempat lain 10.000 cuma dapat talinya doang, Bu. Oh, kalau gitu gini aja deh, Pak. Bapak mau nomor janda satu anak yang bohai banget nggak? Sebagai gantinya Bapak kasih semua lato-lato yang ada di sini. Mau nggak, Pak? Wah, kalau gitu saya mau, Bu. Mantap, Pak. Nih nomornya. Makasih ya, Pak. Wah, mantap. Telepon sekarang deh. Makasih banyak ya, Bu. Dapat canda. Maaf ya, Bu Mar. Nomornya saya barter sama lato-lato. Kayaknya kamu gak usah tahu deh. Pokoknya udah ada aja itu latonya. Oke, anak-anak. Sekarang kalian siap-siap ya. Bersihin meja yang di belakang. Karena lomba lato-latonya bakal diadain di belakang sana. Semangat, anak-anak. Siap-siapnya. Selamat datang dalam lomba lato-lato di SD Negeri Swasta. Ayo semuanya beri tepuk tangan yang meriah untuk lomba lato-lato pertama di SD Negeri Swasta. Bud,
Sejak kapan kamu jadi pembawa acara kayak gini? Sejak tadi. Bu Nur soalnya janjiin aku buku-buku terbaru buat dikasih ke aku. Makanya aku mau deh jadi pembawa acara. Udah deh, kalian diam aja. Lanjut, Bud. Ya, dalam lomba lato-lato kali ini, kita kedatangan 3 peserta dari kelas 5C. Yang pertama, ada Tono. Dengan kacamata hitam dan kelakuan konyolnya, mari kita lihat bagaimana Tono akan memenangkan lomba lato-lato nanti. Dan selanjutnya, ada Sari. Sebagai bendahara kelas yang galak dan ganas dan terlahir dari keluarga yang super kaya raya, kita akan lihat bagaimana Sari memainkan lato-latonya nanti. Dan yang terakhir ada Putri. Dengan sifat tegas dan penuh dengan emosi, kita akan lihat bagaimana Putri nanti akan mengalahkan peserta yang lain dalam permainan lato-lato ini. Baiklah, sekian perkenalan dari para peserta yang akan mengikuti lomba lato-lato di SD Negeri Swasta. Sebentar lagi kita akan saksikan momen bersejarah lomba lato-lato pertama di SD Negeri Swasta. Ayo semangat anak-anak, semangat. Sebelum itu saya sampaikan kepada para peserta, pemenang dari lomba lato-lato kali ini akan ditentukan dari seberapa lama kalian bisa memainkan lato-lato. Jadi kalau lato-lato kalian jatuh, berarti kalian akan dianggap kalah. Baiklah untuk para peserta, dimohon untuk segera menyiapkan posisi kalian sudah direncanakan, karena sebentar lagi lomba lato-lato pertama di SD Negeri Swasta akan dimulai. Sepertinya para peserta sudah siap. Kalau begitu, kita akan mulai saja langsung lomba lato-lato pertama di SD Negeri Swasta. Saya akan hitung sampai 3, lalu kalian boleh memainkan lato-latonya. Baiklah, kalau begitu, 1, 2, 3. Ayo semuanya, ya, pertempuran sudah sangat serius sekali. Bisa kita lihat Tono, Putri, dan Sari memainkan lato-latonya dengan sangat serius dan fokus sekali. Sari sudah terjatuh. Lato-latonya sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi dengan tangan Sari, sehingga lato-latonya jatuh. Maka dari itu Sari kalah. Sari. Berarti saat ini hanya tersisa Putri dan Tono saja yang bisa memainkan lato-lato dengan sangat serius dan fokus sekali, ya pemirsa. Sepertinya mereka berdua tidak ada yang mau kalah. Ini Tono dan Putri sangat fokus sekali. Tapi kasihan sekali Putri, dia sudah kalah dalam permainan lato-latonya. Maka dari itu bisa kita lihat pemenangnya adalah Tono. Selamat menikmati, sudah memenangkan lomba lato-lato pertama di SD Negeri Swasta. Selamat ya Ton, akhirnya ya kamu ada prestasi juga Tono. Gak jangka sekali saya bisa menang dalam perlombaan di SD Negeri Swasta. Biasanya selalu kalah. Bu Nur, mana hadiah saya yang mahal itu, Bu Nur? Nih hadiahnya. Selamat ya Tono. Akhirnya dapat hadiah dari perlombaan di SD Negeri Swasta. Besar banget kotaknya. Pasti isinya iPad nih. Laptop kali ini. Buka aja deh langsung. Bu, hadiahnya kok buku, Bu? Katanya mahal. Itu buku mahal, Tono. Mahal ilmunya maksud Ibu. Kamu pahami dan baca ya, Tono. Minggu depan Ibu akan tes kamu dengan buku tersebut, ya? Astaga, atau gitu aku gak ikut lomba lato, aduh. Ha!
Hi guys, welcome to my YouTube channel, Rizky. Gimana guys, dramanya seru nggak? Kalau seru jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini, oke? Jangan lupa juga buat share video ini ke seluruh media sosial kalian, ke grup keluarga, ke grup kelas, pokoknya share aja kemanapun, oke? Oh ya, buat kalian yang pengen request drama atau request karakter baru, jangan lupa buat langsung komen aja. Nanti aku bakal usahain buat untuk buat, oke? Apalagi ya, itu aja deh. Thank you banget buat kalian yang nonton video ini ya. Sampai jumpa di drama selanjutnya. Thank you.